Bertemu kembali di video pembelajaran seni rupa di channel kesayangan kita, Atih TV. Kali ini, Bu Ratih akan mencoba menggambar bentuk bebas. Yuk langsung saja kita ikuti proses pembuatannya. Yang pertama, kita menyiapkan alat dan bahannya. Ada pensil warna dan juga pensil ukuran 2B. Kemudian ada penghapus, rautan, dan juga ada penggaris. Langkah yang pertama, kita membuat sketsa terlebih dahulu dengan menggunakan pensil ukuran 2B. Selanjutnya, kita menebalkan sketsa yang sudah dibuat dan memberi arsiran pada bagian-bagian tertentu. Saat memberi arsiran, kita harus memperhatikan gelap terangnya benda ya, anak-anak ya. Jangan lupa diarsir bagian yang gelap, kemudian ada bagian yang terang. Nah, kita sudah mulai membuat arsiran pada bagian gambar buah ya. Di sini saya mencoba membuat gambar buah ya di sebelah gelas. Dan juga nanti di sebelah buah ini ada bentuk kubus ya. Jadi memang sengaja saya membuat bentuk silindris dan juga bentuk kubistis digabung menjadi satu sehingga menjadi gambar bentuk bebas. Thank you.
kita harus memperhatikan gelap terangnya benda ya. Ada bagian yang gelap, juga ada bagian yang terang sesuai dengan arah cahaya. Coba bisa kalian lihat, anak-anak? Bu Ratih membuat arsiran. Ada bagian yang gelap dan juga yang terang. Nah, ini gambarnya sudah selesai ya, anak-anak. Tinggal finishing atau sentuhan akhir. Kita tinggal memperbaiki, mempercantik bagian-bagian tertentu agar terlihat lebih baik lagi. Alhamdulillah, gambar bentuk bebas karya Bu Ratih Pratiwi sudah jadi. Selamat mencoba ya anak-anak. Semoga video dari Bu Ratih ini bisa bermanfaat untuk kalian semua dan juga bisa menginspirasi. Selamat berkarya, jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Terima kasih.